Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel. Channel ngebahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang. Oke, dalam video kali ini kami akan berbagi tentang tutorial cara daftar Maxim Prioritas. Oke, mungkin beberapa driver pemula masih ada yang bingung tentang bagaimana cara daftar menjadi Maxim Prioritas ya, karena masih pemula ya kan, bingung ada istilah Maxim non prioritas dan juga Maxim prioritas, itu bingung gitu ya. Dan sebelumnya langsung aja di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih Maxim prioritas itu. Nah, kita bisa buka ya aplikasi text drivernya biar nantinya lebih jelas ya. Nah, oke, ini kita klik tidak, ini kita klik konfirmasi. Nah, sebelumnya ini adalah aplikasi Maxim ya. Nah, jadi Maxim itu ada dua, ada Maxim prioritas ya dan juga Maxim non prioritas secara jenisnya gitu. Nah, kalau Maxim yang prioritas dia akan memperoleh order itu lebih dominan atau lebih diprioritaskan, karena memang berdasarkan sistem yang telah dibuat oleh Maxim seperti itu gitu loh. Nah, untuk menjadi prioritas sendiri atau daftar jadi prioritas gitu ya, itu sebenarnya tidak harus daftar lagi gitu ya, tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi Maxim prioritas. Nah, di sini teman-teman ya bisa dibuka nih bagian pengumuman ya, mungkin kalau ada yang masih bingung, nah ini saya jelasin. Di sini teman-teman bisa cari ya yang pembelian atribut online. Nah, ini dia. Nah, jadi syaratnya kalau kita mau jadi Maxim prioritas itu dengan cara membeli atribut Maxim di toko resmi Shopee gitu. Nanti setelah mendapatkan setelah beli ya, itu teman-teman diminta untuk menuliskan ID login text driver Anda gitu ya, dan nomor telepon pada kolom komentar pesanan. Nah, nanti kalau misalkan sudah pesen ya, itu nanti barangnya akan dikirim, dan setelah dikirim nanti akun kita akan menjadi prioritas ya, dan kita diminta untuk ini yang paling bawah ya, menggunakan seragam ya. Jadi jangan sampai nanti seragamnya tidak dipakai ketika kita lagi narik seperti itu. Nah, ini ya, jadi yang pertama pembelian harus dilakukan secara satu set ya, nggak boleh satu-satu. Artinya belinya itu nggak boleh helmnya aja atau jaketnya aja ya, boleh, cuma nanti kita nggak dapet prioritas seperti itu. Nah, itu teman-teman ya tentang cara daftarnya. Nah, terus kita bingung gitu. Jadi nanti teman-teman ya, itu bisa buka di aplikasi Shopee ya. Kalau belum ada bisa di-download di Play Store, ini dia aplikasi Shopee-nya ya. Itu nanti dibuka aja, karena itu kan sebagai syarat ya untuk menjadi prioritas. Nah, ini di bagian pencarian. Teman-teman tinggal klik aja Maxim Indonesia. Nah, ini dia. Nah, nanti di Maxim Indonesia ini ya, itu ada yang paling atas ini ya tokonya. Jadi tokonya itu Maxim underscore Indonesia. Ini kita klik aja, karena banyak yang jualan jaket gitu ya, jangan sampai kita salah. Ini juga ada diskon nih, 50.000 sampai 10.000, lumayan ya. Klaim aja lah, lumayan. Nah, ini dia ya, ini helm aja itu dia 140.000 harganya. Kita akan lihat produknya ya. Ini helm dan jaketnya sudah habis teman-teman, jadi sudah 7.300 terjual, banyak betul ya. Karena ya banyak gitu ya yang apa namanya ingin jadi Maxim prioritas seperti itu. Nanti kalau sudah seperti ini karena habis stoknya, nanti tinggal teman-teman itu update lagi gitu ya, itu kapan stoknya itu ada ya. Kalau nanti sudah ada langsung bisa di
beli di sini nih, di bagian paling bawah ya. Klik beli, nanti tinggal sesuai dengan caranya ya. Itu nanti saya juga sudah buat sih videonya di video saya itu. Nanti teman-teman bisa lihat di sana. Itu cara menuliskannya juga sudah saya contohkan ya. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman. Bagi yang masih bingung cara daftar menjadi maksimum prioritas, yaitu tadi ya, dengan cara kita membeli atribut Maxim lewat toko Shopee resmi, toko Maxim resmi, toko Maxim Indonesia. Nah, mungkin itu aja pembahasan kita tentang cara daftar akun Maxim prioritas. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis dan teman-teman nanti bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.